Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, kita mulai belajar lagi. Tapi jangan lupa, kita sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa dulu ya, biar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, barokah di dunia wal akhirat. Ya, kita mulai belajar, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita menghafalkan doa mau tidur. Dan setelah kita doa diajari, lakukanlah anak-anak sebelum tidur harus berdoa biar Allah selalu menjaga kita. Malaikat kita juga akan menjaga kita selama kita tidur. Oke, siap? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita ulangi lagi ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah, lakukanlah di rumah dengan dampingan orang tua. Sebelum tidur kita harus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang manis, pagi ini Bu Mus akan mengajak pada anak-anak yaitu menyusun bentuk-bentuk geometri. Nah, ini anak-anak yang manis bentuknya segi empat, segi tiga besar, ada dua segi tiga kecil. Ini nanti kita bentuk akan jadi kapal layar atau kendaraan di air ya sayang ya. Dapat perhatikan cara pembuatannya. Cara menempelnya yaitu yang segi tiga besar yang warna merah ini kita tempel dengan pakai lem glukol. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mengerjakan harus baca bismillah ya nak ya. Setelah itu kita tempel yang warna biru segi empat. Kasih lem. Nah, ya. Sudah itu, segitiga kecil juga dikasih lem.
warna kuning. Lagi yang kedua, tadi segitiganya kecil dua ya sayang ya. Kita tempel juga di sebelahnya. Nah, ini akan menjadi bentuk perahu layar. Ya, menjadi bentuk apa nak? Perahu layar. Nah, untuk yang kedua, Bu Mus akan mengajak pada anak-anak, yaitu menggambar perahu layar. Nah, coba anakku yang manis, dilihat dulu sayang. Sebelum belajar menggambar, anak baca bismillah dulu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat dari ujung. Titik-titik dulu cah ya, biar gampang cah. Bumbus juga dititik-titik sama bumbus kalau biar lurus cah ya. Nah, uduk. Titik-titik dulu. Betapa hati senang menjadi seorang nakoda. Nah, besok kalau udah gede, anak-anak bisa jadi sopirnya perahu atau nakoda ya. Sekarang gambar dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Caranya membuat garis. Sekarang garis miring. Nah, anak-anak, Bu Mus akan melanjutkan lagi ya kegiatan yang ketiga. Tetap hari Senin ya, sayang. Ini namanya kertas lipat, dilipat menjadi dua. Dilipat ya, sayang ya. Kemudian disetrika dengan ibu jari ya. Ditunjukkan ibu jarinya, sayang. Sret. Nah, kalau sudah dilipat jadi segi empat panjang, kemudian kita buka, ada garisnya apa tidak sayang? Ada. Dilipat lagi ya, tetap. Kemudian kita lipat lagi menjadi dua lagi. Kecil ya sayang ya. Nah, kita setrika dengan ibu jari biar bagus. Kemudian kita buka lagi yang keempat. Kita lipat ke atas ya sayang ya. Nah, ini di tengah garis ini ya sayang ya. Lihat ya. Kenapa sih sama Bu Guru kok dilipat sampai dua kali? Yang biar ada garis-garisnya ya sayang. Biar mudah ya nak ya. Nah, ini ya, coba lihat. Kalau sudah seperti ini, kita balik. Nah, akan jadi perahu ya. Oh, sudah jadi, selesai. Kita tempel di majalah halaman 14. Ya, anak-anak, selamat mengerjakan ya. Jangan lupa baca bismillah lagi setiap kegiatan ya, anak ya. Nah, ini tempel. Nah, ya. Lebih bagus lagi di sini dikasih air ya. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar. Nah, anak-anak, sebelum selesai belajar, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah supaya ilmunya barokah ya. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini pelajarannya
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Nah, terima kasih. Jangan lupa belajar, selalu belajar di rumah, jaga kesehatan, juga jaga kebersihan. Wassalamualaikum.